benang loper sama benang loper atas sama bawah ya teman. Ini benang loper bawah, ini benang loper atas. Nah, ini benang loper bawah ya teman-teman. Sini. Masuk sini. Nah, ini ketemunya loper ya teman-teman. Tadi sebelah ini, dan ini yang tadi keluar benang loper atas. Seperti itu ya, untuk benang loper atasnya. Ini benang loper bawah, ini benang loper atasnya ya teman-teman, jangan sampai keliru ya. Ini adalah benang loper bawah, benang loper atas, jarum 1, jarum 2, jarum 3, dan jarum 4. Posisinya benangnya alurnya seperti ini ya teman. Masuk sini, keluar sini, masuk sini lagi. Dan masuk tension ya teman. Oke, habis tension masuk sini ya teman-teman. Ini gunanya untuk atur itu minyak biar basah, atau biasanya dikasih apa ya, cairan seperti anti putus. Biasanya ini kapas-kapasnya ini untuk mengurangi benang sering putus ya teman-teman. Lalu sini. Ini pen. Habis itu ini teman-teman. Jadi ini. Seperti itu alur benang untuk custom casting ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.